Viral isu anak kecil memainkan rem tangan pada bus peziarah yang alami kecelakaan di Guci, Tegal, Jawa Tengah. Informasi dugaan adanya anak kecil bermain rem tangan saat kemudi ditinggal sopir bus itu viral di media sosial. Beberapa netizen membuat komentar bahwa kronologi kecelakaan pada Minggu 7 Mei lantaran seorang anak kecil bermain rem tangan. Namun hal itu dibantah mentah-mentah oleh salah satu penumpang yang berada di dalam bus maut tersebut. Dikutip dari Tribun Jateng pada Senin 8 Mei, seorang penumpang selamat bernama Ayu mengatakan, saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong, belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tidak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayu mengatakan bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus karena mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya terlepas. Ayu mengatakan rombongan ziarahnya berangkat dari kota Tangerang Selatan pada Sabtu 6 Mei pagi. Ia menduga getaran bus karena mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya terlepas. Korban selamat lainnya, Herman, mengatakan tidak ada anak-anak yang bermain rem tangan ataupun bermain di area kemudi. Semua sudah duduk di dalam bus. Tapi tiba-tiba bus berjalan sendiri entah karena rem tangannya tersenggol atau tidak. Kurang lebih di luar yang belum masuk 4 ya sekitar ya 45 orang. Tapi pas ditutupin, langsung deg-deg-deg, pintu ditutup, nah itu mobil langsung turun sendiri. Itu dia sempat ngajar inian batu kali, pas jembatan ya jembatan. Waktu itu di dalam situasinya gimana Pak? Pada ya, panik? Orang udah pada istighfar semua lah, ibaratnya udah pada Allahu Akbar, ibaratnya udah pada. Di lain kan turun, nggak ada sopirnya, habis ngidupin pergi. Terus tiba-tiba nyelonong aja? Iya, nyelonong. Bisnya nyelonong sendiri? Ya? Orang turun, naik dia dari samping pintu, nyalain, terus nutup lagi, nggak naik. Allahu Akbar. Duta wisata. Ya Allah, Gusti Allah. Masih mobil. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Informasi, evakuasi dong. Iya. Informasi. Pak, polisi apa jaga Pak? Iya, ada pasti Pak. Udah Pak. Udah meluncur. Duta wisata. Duta tamunya siapa ya, duta?